Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki regulator gas. Ini kalau regulator gasnya itu kondisi gasnya penuh tapi tidak keluar, itu yang sering terjadi itu permasalahannya itu ininya mampet. Jadi di bagian sini kan ada pelor. Nah, pelornya itu tertahan sama debu atau minyak, biasa seperti itu. Nah, cara perbaikannya itu sangat mudah. Kita nggak perlu bongkar. Itu poin pertamanya. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan tabung gas yang ada isinya tentunya. Nah, ini kondisi kan jarum di merah ya. Ketika saya masukkan ke gas. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa jarumnya itu udah ke hijau. Nah, kalau kondisi seperti ini, gas itu tidak keluar karena di ujung ini ada pelornya. Akan tetapi ketika dimasukkan selang, ada tekanan, si pelor itu akan bergerak. Nah, tapi kalau ternyata pelornya nggak bergerak, itu biasanya dikarenakan banyak debu. Dan cara perbaikannya kita hanya perlu membutuhkan satu batang bambu kecil. Nah, caranya kita masukkan ke dalam lubangnya, hitungan kurang lebih itu 3-5 detik. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita masukkan sampai gasnya keluar ya, teman-teman. 1 2 3 4 5. Nah, ini metode untuk membersihkan dari debu dan minyak. Nah, kalau satu pas ditusuk, kita sambil menghitung 1-5, lalu kita lepas. Setelah seperti ini, kita lepas regulatornya dan langsung dipasangkan lagi ke dalam selangnya. Seperti itu teman-teman, untuk memperbaiki jarum bergerak tapi gas tidak keluar, mampet di ujung dari regulatornya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, jika ada pertanyaan di video ini silahkan tinggalkan komentar. Yang baru gabung di channel ini dimohon klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.